Seluruh petugas upacara siap gerak, lencang kanan gerak, tegak gerak, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Ikrar dipimpin oleh Ibu Mia Widiani, S.Pd. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ashhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi robba. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina, and Islam as my religion. Dan aku rela beragama Islam. Wabim Muhammadin nabiyya wa rasula, and Muhammad as my prophet. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama, and the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma, O Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzukni fahma, and improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Lapor, upacara segera dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Peringatan detik-detik proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ibu Ayu Purnamasari, S.Pd. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk menghormati dan mendoakan para pahlawan kita yang sudah mendahului. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan doa oleh Bapak Budi Syihabudin, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa li 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمهن والحموم والغموم والأحزان والطاعون والشدائد والشر الأعداء والحاسدين والظالمين. اللهم أين الحق حقا ورزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. يا الله يا غفار ampunilah dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa guru-guru kami, serta dosa para pahlawan kami yang telah gugur membela bangsa dan negara ini, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Jadikanlah bangsa dan negara kami bangsa dan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa dan negeri yang aman, damai dan penuh keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang amanah dan adil kepada rakyatnya. Ya Allah, ya Wahhab, jadikanlah kami sebagai pendidik yang mampu membawa dan membimbing anak didik kami kepada kebaikan dan ketakwaan kepada-Mu. Ya Allah, yang maha mencabut bencana, jauhkanlah negeri kami dari musibah dan bencana, terutama musibah COVID-19 atau Corona ini, dan segera cabut dari negeri kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Hadi, jadikanlah anak didik kami anak-anak yang menjadi penerus bangsa ini yang cinta dan rela berkorban untuk tanah airnya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, dan jauhkanlah kami dari kebatilan, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi dan mencegahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengibaran bendera merah putih. Komando saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Pasukan. Siap. Pasukan. Siap. Pasukan. Siap, komandan. Jalan di tempat. Langkah tegak. Maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Dan buka formasi. Mulai.
Gerak, siap. Kepada bendera merah putih. Ke belakang, jalan, ada kanan kiri, gerak, mundur dua langkah ke belakang, jalan, luruskan, lurus, pada bendera merah putih, terus, gerak. Tutup formasi. Mulai. Tiap-tiap manjat. Dua kali belok kanan. Belok kiri. Jalan. Siap-siap lanjut. Dua kali belok kanan. Amanat oleh Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, marilah bersama-sama kita saling mempererat persatuan dan kesatuan, bahwa masa ini, masa pandemik Corona-19, bisa dilukiskan seperti masa perjuangan
zaman dahulu. Jadi mari bersama-sama kita berpegangan tangan, bahu membahu untuk berjuang di era pandemik ini untuk mengisi kemerdekaan yang sudah direbut oleh para pejuang kemerdekaan kita. Mudah-mudahan kedepannya situasi yang serba tidak menentu ini dapat segera berlalu. Untuk itu, mari bersama-sama kita saling memberi support, memberi kekuatan, saling memberi semangat dalam melalui masa pandemik ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.